Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar semua murid-murid? Jumpa lagi kita pada kali ini untuk Bahasa Melayu tahun 6. Tajuk kita Pengorbanan Wira Negara. Kalau kamu tengok dekat slide cikgu tu ada gambar tentera darat. Angkatan Tentera Darat Malaysia. Okey, jom kita mula belajar. Apa yang kita target kita dalam pembelajaran pada hari ini iaitu standard pembelajaran kita 3.7.1 menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul. Maksudnya kita nak buat karangan dengan betul. Okey. Itu ialah objektif kita pada akhir pembelajaran. Aktiviti kita. Kamu rujuk buku teks muka surat 101. Perhatikan gambar yang diberikan dalam buku teks tu. Lepas tu kamu dengar apa yang cikgu terangkan dalam video ni. Dan akhir sekali kamu melengkapkan karangan berpandukan gambar yang diberi dalam buku teks muka surat 101. Okey, ni dia buku teks dah. Buku surat 101 tu. Buku teks tajuk Pengorbanan Wira Negara. Okey. Dia dah bagi kat kita pendahuluan. Contoh cikgu baca pendahuluan. Pada minggu lepas, Imran dan kawan-kawannya menonton tayangan video tentang Angkatan Tentera Malaysia. Singkatan dia ATM. Selain mempertahankan negara, mereka juga menghulurkan bantuan kepada masyarakat. Itu ialah pendahuluan perenggan yang pertama. Okey. Besok kita sambung perenggan seterusnya berdasarkan pada empat gambar yang diberikan. Okey, gambar pertama, apa yang kita faham tentang gambar pertama? Gambar pertama tu angkatan tentera sedang bersama-sama mengangkat sampan dari lori tentera ke tempat banjir, ke tempat untuk menyelamatkan mangsa banjir. Tu gambar yang pertama. Okey. Gambar yang kedua, ada dua perkataan yang dibagi, berpindah membantu. Okey, angkatan tentera gambar tu membawa mangsa-mangsa banjir ke tempat yang selamat menggunakan sampan ataupun bot. Okey. Tu yang gambar yang kedua. Gambar yang ketiga, anggota tentera sedang memasak untuk mangsa-mangsa banjir di tempat pemindahan. Okey, dah rumah depa dah tenggelam ayah apa semua. Jadi, anggota tentera ni pindahkan mangsa banjir ni ke tempat yang selamat dan menyediakan makanan untuk mereka. Okey, dia bagi dua perkataan bantu, memasak, bergotong royong. Nanti kamu gunakan dua perkataan ni untuk melengkapkan gambar tu. Dan gambar yang akhir sekali menerangkan pada kita anggota tentera sedang bergotong royong membersihkan, mencuci
rumah mangsa-mangsa banjir selepas air banjir surut. Okey. Dua perkataan yang diberi, mencuci, mendirikan. Okey, jadi kamu kamu guna dua perkataan itu, dua perkataan itu untuk melengkapkan ayat berpandukan gambar tu. Penutup tak perlu kita buat sebab dia dah bagi siap-siap dah penutup. Imran dan kawan-kawannya bertepuk tangan sambil bersorak riang selepas menonton tayangan itu. Mereka berasa sungguh bangga akan pengorbanan wira negara. Okey? Kalau kamu tengok dalam slide ni, cikgu dah bagi contoh gambar yang pertama. Gambar yang pertama cikgu dah bagi contoh dah yang tulisan merah eh. Okey. Cikgu baca perenggan yang kedua eh. Perenggan yang kedua untuk gambar yang pertama. Perenggan yang ketiga untuk gambar yang kedua. Perenggan yang keempat untuk gambar ketiga. Manakala perenggan kelima untuk gambar yang keempat. Maknanya kalangan kita ada 6 perenggan semuanya termasuk pendahuluan dan penutup. Okey, tengok gambar pertama cikgu bagi contoh. Dalam tayangan tersebut, anggota tentera sedang melakukan khidmat menyelamat mangsa banjir. Okey. Mereka berkumpul bersama peralatan menyelamat mangsa banjir dan bersedia untuk memulakan operasi. Okey, itu cikgu dah bagi perenggan yang kedua. Perenggan yang seterusnya kamu lengkapkan lengkapkan sendiri. Buat dalam buku karangan, tulis dengan cantik, kemas. Okey. Cikgu rasa setakat itu saja dulu untuk kali ini. Jumpa lagi untuk lain masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.